mungkin sih tentang Smash Hit ini. Smash Hit ini ceritanya itu tentang lu dapet bola-bola, terus lu hancurin kristal-kristal yang berwarna biru. Terus lu jangan sampai nabrak dinding atau nabrak kaca yang lain. Kalau nggak lu bakal berkurang bola, 10 bolanya. Dan di sini coba kita lihat aplikasinya langsung. Ya, ini aplikasinya seperti ini. Tadi gua udah main sedikit sampai di stage kedua, dan nanti gue bakal nunjukin orang dari stage start sampai seberapa jauh sih. Di sini tuh pakai seberapa jauh sih kalian bisa terus jaraknya gitu loh. Di sini sih gue cuma tadi pertama kali main 2906. Jadi kalau lo orang mau tahu lebih jauh lagi tentang Smash Hit ini, ya kalau gue bilang Smash Hit ini grafiknya, tampilannya lumayan ya. Langsung so you guys see that throw the balls to hit the crystal. Ya kalian harus throw the ball lalu kenain ke kristal warna biru untuk dapetin 3 bola lagi. Nah, kalau kalian ketemu kaca yang ngalangin kayak gini, hancurin. Kalau nggak kalian nanti kena kaca itu, lalu bola kalian akan berkurang 10. Sayang banget gitu kalau misalnya kalian udah punya, misalnya sekarang gue udah punya 58 bola, kalau pas kena kaca itu nanti berkurang 10. Gue rasa sih banget. Well, ini efeknya tricky, jadi lumayan waktu mau deket lumayan mau kena. Jadi makanya dari tadi gua agak-agak menghindar. Nah ini, kalau ini nih, yang satu ini nih seru banget kalau dipakai unlimited ball ya. Tapi hati-hati saat pemakaiannya, kalian harus lihat waktu yang tadi ada di atas itu. Kalau misalnya kalian nggak lihat, nanti bolanya sayang banget keluar terus. Jadi kalian harus lihat benar-benar itu. Nah itu lagi kayak gitu. Jadi kalau kalian kena kaca itu nanti kalian akan kurang bolanya, sayang banget. Kalian udah capek-capek ngumpulin terus kena, terus bola kalian berkurang 10, gue bilang sayang banget bro. Dan kalau bisa itu bisa mungkin dapetin kristal biru-biru yang sih efektivitasnya itu lumayan bikin wow. Oops. Yeah. Hai, shit. Hati-hati sama ini, hati-hati banget nih. Ini kalau di biologi namanya sel ya. Get shit, come on. Nyesek banget kalau misalnya kurang 10. Wah, hampir. Jadi kalian untuk buka pintunya yang tadi itu kalian mesti klik yang namanya